kembali bersama Minato Super Go. Dan kali ini kita akan bermain game Genshin Impact. Dan kita akan melanjutkan review karakter yaitu Jin Anemo. Dan sebelumnya Jin itu yang aku utama udah aku kebahas. Dan kali ini kita akan langsung ke part kedua. Wah, dan kalian bisa lihat ya, ini normalnya. Jadi kalian bisa lihat ya. Dan di sini kalian bisa tekan lama terus sampai jauh. Nah, jadi kayak gitu. Dan gue ini kalau ke ulti, ultimate itu bisa nge-heal ya. Oke, kita gak usah lama-lama lagi, kita langsung langsung aja. Jin ini level 70 ya, sedangkan ini belum naikin sampai 90. Dan di sini kalian bisa lihat ada max HP, ada attack, ada defense, ada elemental mastery, ada max stamina. Di sini kalian bisa lihat ya, ketika rank sama damage-nya itu kecil banget maupun itu gak apa-apa. Ini tapi dia itu bisa nge-heal kita atau dimana-mana ya, bisa lakukan. Dan ada energi ringan juga sama. Wah, ini mantap banget sih ya. Oke, kita lu aja. Kita lihat senjatanya yaitu Pioneer's Ball. Di sini masih 50 karena level 40. Ini enggak dipakai. Jadi buat kalian yang mau pakai Jin itu silakan di naikin sampai 90 atau gimana. Dan di sini ada critical hit, have 60 tank untuk another small immune of elemental particle big way dengan another 6 energy for the character can only all cure on. Jadi bisa sakit tambahnya. Dan di sini ya karena kita langsung aja ke tempat yang HP ya. HP di sini bisa dilakukan mencarian itu yaitu critical rate sama damage ya, ngomongin ini mat. Di sini itu gak ada yang namanya critical damage ya, mau gak mau harus cek dulu ya. Nah, di sini kalian bisa cari yang namanya banyak sih ini. Nah, ini dia butuh elemental mastery. Nah, ini itu kita kerja dulu ya sebelum. Dan ini kita mengenai yaitu bunga ya. Nah, bunga ini tersebut ini sudah sangat OP. Dan apakah keluar attack lagi ya? Jadi kita cari-cari dulu, ini banyak banget nih. Nah, ini kita otomatis gua akan ngedapetin dulu. Wow. Nah, apakah ada yang namanya critical damage atau tidak? Nah, akhirnya muncul ya. Jadi kita dapat lagi dan kemungkinan bisa dipakai. Ini. Ya, ada ya, bisa dilakukan threat sama damage. Jadi ini kita akan naikin ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ada attack, ada elemental mastery, critical rate sama damage. Jadi udah sakit banget damage ya. Nanti aku akan naikin sampai mentok-mentokin. Jadi mau gak mau ya kayak gitu sih. Oke, kita aja naik ini ke tempat dulu ya. Nah, sebenarnya ini beda ya. Dan di sini ada si Menawa.
ini ada blister seminawanya 2. Harus blister ya. Dan di sini kita lihat ya, blister style. Nah, di sini ya. Di sini kita cari HP lagi. Nah, ini kalian bisa cari yang namanya ini ya. Oke, kita lihat ya. Apakah dapat yang ini ke tempat yang bulu? Tuh. Jadi ketika muncul, oke, dapat lagi ya. Begitulah yang. Nah, ini dapat nih. Nih. Jadi kita bisa dipakai yaitu bunga itu kan pakai wanderer apa ini ya, blister. Ya, blister style. Sama itu 2 blister style, bunga itu 1 aja. Jadi bisa langsung dikopai-kopainya ya. Yang Risa Elemental Mastery ada ya. Jadi udah sakit banget, kopai banget ya. Oke, next kita lihat ya. Jadi di sini udah gua jadiin Wonder Trump-nya, udah ada retik karet sama demeng-nya. Ini udah sakit banget. Jadi mau gak mau kita naikin sampai level 20 ya. Next kita lihat bulu yang menggunakan blister trier, yaitu kita melihat retik demeng sama rep. Ada Enegrita sama Elemental Mastery. Ini udah sakit. Jadi udah ada ya. Next. Nah, di sini ada yang namanya Shimenawa. Nah, ini bisa dilakukan mencari yang namanya banyak sih. Wisen. Nah, tapi ini kayaknya kita raining ya, ini karena gak ada yang namanya kita karet sama deme. Jadi mau gak mau raining nanti kalau ada waktu untuk farming ini ya pulunya. Oke, next ke gelas. Nah, di sini ada namanya Anemo Deme bonus, dan ini lumayan attack-nya 2 kali, ada HP, dan di sini bagus ya, mantep banget ya. Oke, kita langsung aja kita ke tempat ini. Ini red ya. Oh, jadi ini bawahnya kita harus cari yang namanya Ritika Demek sih. Ini OP banget sih. Di sini banyak banget ya. Oh, jadi oh, ini mana ada atau tek-tek 2 kali ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Ritik Karet, Ritik Kademe, ada Energi Risa. Ini kemungkinan ini udah OP sakit banget ya. Ini ada tag-nya 33. Nanti kalau naikin itu udah full ya. HP-nya juga mantap banget sakit. Ya udah, kita ganti ya. Dan kita lanjut aja. Constellation-nya masih C2 karena ini masih belum mentok sampai C6. Kita lihat reaksi ya. Skill 1 yaitu normal attack, itu Pamonius play the war. Nah, kalian bisa bahasan dia aja ya, karena ini memang cukup OP banget. Skill atributnya bisa 5 hit ketika serangan flicker sama monster motornya. Ada char attack damage 162%, char attack stamina cost 20 detik, pung damage 63,9. ada low high-nya, ini bagus banget. Dan enggak skill kedua yaitu Gale Blade level 1. Dan kalian bisa berhenti aja. Skill atributnya, skill damage-nya itu 292. Stamina consumption-nya 20 detik, max duration-nya ketika tekan itu jadi apa
menarik musuh monster itu sama seperti PT ya, ini cukup OP banget ya. Ini udah sakit lah. Next ultimate. Dan di sini Dandelion Breath ini itu khusus buat ngekill. Ada bar damage parah 22%, P entering as hitting damage 78,4. Ada healing itu cukup baik banget. Ada continue regalnya per detiknya 20 detik, energy cost-nya 80. Wow, ini mantap banget ya. Dan kayaknya kita lihat waktunya masih berapa. Oke, kayaknya kita masih ada waktu dan kita melihat kreasi melawan RNI. Kenapa? RNI ini penting banget untuk mengukuhkan beberapa lokasi-lokasi seperti di situ. Wow. Nah, kita sudah sampai tujuan. Ini cukup kuat apa enggak ya? Nah, jadi ketika tekan ya, itu kalau tekan lama itu akan mengudara. Nah, lu lama, nah pakai shield. Illusion shattered. Nah, gitu. Jadi, lalu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika terbang itu dia akan terbang. Seperti gitu. Wow. Oke. Kita ambil dulu nih beberapa item yang tersisa karena ini memang lumayan. Kita langsung ke tempat tinggi itu. Lanjutkan. Oke. Next, kita ke sini dan jangan barbar ke sini nih. Nah, dia datang. Jejer. There is no escape. Oh. Oke, dia barbar ya. Nah, lu. Illusion shattered. Solidified. There is no escape. Okay, dapat lagi. Kita bisa mengumpulkan beberapa item-item yang dilakukan untuk kelilingnya ya. Ambil beberapa. Oke, bentar kita lihat waktunya dikit lagi enggak. Oke, kayaknya kita waktunya cukup dikit lagi karena kita sudah nge-review yaitu si Jin. Nanti next karakter yang aku harus lengkapi juga sih ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung naik aja, jadi nggak usah lama-lama. Like a lamb to the small. Stabilize.
Take your gun. Shine down. I'll be back. Oke, dapat. Dan kita langsung naik ke atas ya. Ini, barbar. Solidify. Okay. There is no escape. Take that. Udah OP banget tuh. Jadi kita tidak kenal, cuci ya. Oke, ternyata ada dua lagi. Dan nanti tekan cuci ya. Oke, kita sudah selesai nge-review karena ini banyak banget arena. Kita sudah cukup melihat gameplay dari Jin tersebut. Kita langsung ke tempat Petio baru ke Butir One Piece. Itu keseruan gue. Nanti Butir One Piece-nya nanti ada sambil ngobrol apa gitu tentang gitu ya. Stay tune.